that you find a way to let me down slowly. A little sympathy, I hope you can show me. Teman-teman, welcome back to Putri Isti Channel. Teman-teman, sekarang saya lagi di Kompleks Sultan. Kenapa saya kasih nama Kompleks Sultan? Karena ini tuh nanti kumpul rumah-rumah para kreator nih teman-teman. Dan saya sekarang ada di depan rumahnya Mr. Bug. Mr. Bug itu siapa? Itu adalah salah satu tim PKXDR teman-teman. Oke, sebelum lanjut silahkan jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Ini saya sudah kumpul sama teman-teman kreator nih. Ada Kak Steroflow, ada PKSD Brother, ada Kak Owen, terus ada Kak siapa yang dari luar negeri juga ada. Dan nanti pertama saya akan mengunjungi rumahnya siapa ya teman-teman. Oke, jangan lupa nonton sampai selesai ya teman-teman. Dan juga ada Bang Raffi juga di sini ya. Oke, nanti juga akan banyak lagi teman-teman kreator yang akan gabung. Juga nanti akan party ya di rumahnya Kak Steroflow. Wow, seru sekali. Oke, gue selfie dulu dan gue share di timeline. Jangan lupa ya teman-teman, follow timeline ku ya, Putri 000. Oke, kita kembali lagi di para kreator-kreator kita nih teman-teman. Dan kita masih foto-foto dan selfie-selfie ya di sini. Dan nanti akan main ke rumahnya Kak Steroflow. Oke, dalamnya seperti apa ya rumahnya? Pasti bagus banget nih Kak Steroflow. Dia terkenal dengan penataannya bagus-bagus, rapi sekali kalau Kak Steroflow itu. Kalau nata rumah itu bagus dan rapi. Oke teman-teman, kita masih menunggu ya. Kita masih kangen-kangenan di sini, masih saling sapa, masih selfie-selfie karena seneng banget ya bisa ketemu di sini. Dan sampai malam juga nih teman-teman. Dan saya, Kak Steroflow menyapaku. Halo Kak Steroflow, hai. Yuk kita ke rumahmu yuk Kak Steroflow. Aku pengen banget main ke rumahmu. Wow, Kak Steroflow itu ramah banget ya teman-teman. Oke deh, saya sudah bilang mau ke rumahnya Kak Steroflow. Dan Kak Steroflow welcome banget nih teman-teman. Oke, yuk langsung aja kita ke rumahnya Kak Steroflow. Rumah roket ya teman-teman. Dan ini juga teman-teman kreator kita juga sudah kesini. Wow, 8040 nih teman-teman yang live. Banyak sekali ya. Dan kita langsung saja masuk ke rumahnya Kak Steroflow. Dan ini dia rumahnya. Wow, ke atasnya itu pakai parkour teman-teman. Oke deh, saya akan coba ya parkournya. Dan saya mau lihat dulu di sekelilingnya ini. Pertama ada sofa, terus saya masuk ke ruangan pertama itu. Ini ruang Halloween ya teman-teman. Ini perabotan dan dekorasi Halloween. Wow, lengkap sekali ya. Kalau Halloween saya belum punya ya karena belum main PKXD. Dan kita tunggu saja. Oke, toiletnya juga keren banget ya teman-teman. Dan untuk ruangan yang kedua, saya juga mau lihat lagi. Di sini ada tangga nih teman-teman. Oke, aku mau naik aja. Ini tangga apa ya? Dan saya naik. Dan saya turun juga ke bawah. Oh, ini tempat makan dan minum pet nih ternyata. Ini ruang pet. Wow, keren banget ya teman-teman. Dan
saya lanjut lagi untuk ruangan yang ketiga. Nah, ini lantai bawah ruang ketiga itu ada ini ruang makan ya, teman-teman. Oh, ini juga bagus banget ya, teman-teman. Ini edisi Natal ya. Oh, ini edisi Natal. Wow, bagus sekali. Oke, aku ke toilet dulu. Ini juga full Natal juga. Wow, ini tiap ruangan itu ada edisi spesialnya ya, teman-teman. Mantap ini rumahnya. Jadi kalau edisi spesial itu kita benar-benar harus mengumpulkan dekorasinya nih, teman-teman. Karena kalau event itu sudah berakhir, dekorasi itu bakal jadi barang unik dan langka nih, teman-teman. Oke, aku coba parkurnya. Nah, akhirnya berenang lagi ya. Di rumah pun berenang. Oke deh, saya mau naik lift aja. Oke, ini saya sudah di lantai 2 ya, teman-teman. Saya mau ke ruangan pertama di lantai 2. Ini ditutup ya, teman-teman. Itu ada lampu bintang. Dan ini ruang keduanya. Ini kayaknya ada deh dalamnya. Dan sepertinya ada terowongan emas ya. Di dalamnya itu ada ini edisi Easter. Wow, ini edisi Easter yang baru berakhir kemarin ya, teman-teman. Ini perabotannya, di sini semuanya sudah lengkap. Dan untuk ruangan yang ketiga, apakah ditutup? Oke, kita lihat saja. Kayaknya ditutup deh, teman-teman. Oke, aku langsung ke lantai ketiga ya, teman-teman. Dan ini dia partinya sudah dimulai ya, teman-teman. Ini kita dance di sini di lantai 3 bersama teman-teman kreator kita. Oke, teman-teman, ini adalah ruang terakhir di lantai 3 rumahnya Kak Steroflo ya. Gimana nih menurutmu? Bagus apa enggak nih rumahnya? Bagus banget dong. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton videoku sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, yang sudah share, yang sudah follow PKXDku Putri 000. Dan jangan lupa follow Instagramku ya, teman-teman, YT Putri Isti. Yang belum ku checklist atau belum ku invite di PKXD, mohon sabar ya, teman-teman. Silahkan nulis lagi di kolom komentar. Nggak apa-apa, jangan bosen-bosen nulis kalau saya belum checklist ya, teman-teman, karena itu banyak banget. Oke, terima kasih ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.